Media Vietnam terang-terangan bilang Ronaldo Kuate mirip Ronaldinho. Koordinator Save Our Soccer, Akmali Marhali, langsung angkat bicara. Sorotan pun diberikan. Maklum, Ronaldo Kuate yang baru berusia 17 tahun sudah menjadi sorotan dunia sepak bola Asia Tenggara. Hal itu berkat penampilan ciamiknya bersama Timnas Indonesia. Ronaldo Kuate bahkan sampai mendapatkan sorotan dari media asal Vietnam, Znews.vn. Media itu secara terang-terangan menilai Ronaldo Kuate memiliki kemiripan fisik dengan legenda sepak bola Brazil, Ronaldinho. Namun sebaiknya jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Jangan dibesar-besarkan, sebab perjalanan Ronaldo Kuate masih panjang, kata Akmal. Dia mengatakan Ronaldo harus terus mengembangkan kemampuannya. Selain itu, ada catatan yang cukup penting. Ronaldo Kuate jangan sampai mengalami cedera. Ronaldo jangan star syndrome juga di usianya yang masih muda, ujarnya. Meskipun masih muda, Ronaldo Kuate terus menjadi andalan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bahkan pemain asal Madura United itu pun sudah melakukan debut senior bersama Timnas dalam 2 pertandingan berturut-turut. Tak hanya di level Timnas, Ronaldo Kuate juga mulai mendapatkan kepercayaan di level klub. Baru-baru ini, Ronaldo Kuate tampil sejak menit awal ketika Madura United bermain. Padahal sang pemain sedang dalam kondisi TC Timnas U23. Bagaimana menurut kalian tentang reaksi media Vietnam yang menganggap Ronaldo Kuate mirip Ronaldinho? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.